Halo teman-teman, hari ini mau tak ajak jalan-jalan, mau berkunjung ke teman masa kecil waktu suka main lompat tali, sonda manda. Dan sekarang kami sudah tidak kecil lagi. Dan dia adalah pemilik kesenian tradisional yang terkenal. Penasaran? Oh iya, ini penasarannya bawa apa ini? Ini oleh-oleh. Kalau berkunjung ke rumah teman dengan tangan kosong kan ya nggak enak juga. Ini oleh-oleh. Ini tadi beli di Hosana Sweet Bakery. Ada di Mojowangi. Kuenya enak-enak. Loh, disolasi, bisa tak buka. Apalah buat teman-teman, dibuka nanti tutup lagi ya. Tada, ini kue manis isinya keju lumer gitu. Dah, tutup lagi. Sudah. Tadi janjiannya jam 10, tapi saya masih ada kegiatan di sekolah, jadi sekarang molor. Jam 4 menit. Tapi sudah bilang kok kalau telat. Oke, langsung aja deh. Yuk. Sudah nyampe kita, ini rumah teman kecilku. Sekarang sudah tidak kecil ya. Dulu sering main di sini. Yuk, ngasih oleh-olehnya. Ini dia orangnya. Dia sudah nunggu, soalnya sudah janjian. Nih, tak kasih oleh-olehnya ya. Oh, terima kasih. Gini kayak oleh-oleh apa yo? Enak, aku manggilnya Mak. Oh iya. Soalnya deket banget dari iya. Dulu. Dan sekarang memang kami sudah Mak. Cocok kan jadi Mak. Mau lihat rumah-rumahnya? Boleh, monggo. Ini rumah juga tempat usaha, teman-teman. Salon. Salon Ana. Oh ya, dan juga waktu saya nikah juga yang rias ini. Nanti ada fotonya ya. Ya, Pak Yugo ya, dikasih fotonya ya. Wah, saya cantik di situ. Ayo lihat rumahnya. Yang depan aja ya. Oh iya, monggo. Iya, ruang apa ini? Iki ruang serabutan ono jenenge. Piye ya? Ya kan dia digawe ruang tamu, ya digawe. Ya maklumlah belum punya tempat yang layak. Sama aku juga. Ruang tamune ambek ruang les. Iya. Ini ada koleksi-koleksinya. Koleksi-koleksi baju. Yang mau rias pengantin di sini ya. Salon Ana. Itu ada apa kecilnya? Pecut ya, pecut gawe di gede. Oh iya, aku tak dulu sing gawe dek, ono sing jowor aku. Iku pecut andalan nih. Ya itu barong cilik Alvin sik uwi imut. Masih ompong ya. Imut. Teman-teman kenal kan sama barong imut Mojowarno? Kebanggaan Louis Krum, maskote. Ada namanya ya? Oh enggak ada, sing ada namanya di dalam. Oh sing ya, ini Jatayu. Kenapa Jatayu? Nah, Jatayu ini soalnya ini berbentuk general. Ini ada mistisnya. Oh. Yang mampu mengenakan ini hanya yang punya aja. Oh. Kalau yang lainnya itu boleh, semua orang boleh. Tapi ini khusus yang punya. Oh, Bapak Iwan. Iya. Pemilik
Louis Crew teman-teman. Ya, punya 35 koleksi pecuk. Iya. Berat ya? Ngomong-ngomong. Kadang lo. Ini tuh yang selalu dipakai di kalangan. Maksudnya kalangan main waktu main. Oh, pakai ini. Ya, ini. Kalau ini tuh sendiri khusus. Oh, banyak teman-teman. Iya, ini sebagian saja, yang lainnya ada di dalam. Koleksi ya? Iya. Semuanya bisa main atau Bapak Iwan saja yang bisa main? Bisa, anak-anak saya. Oh. Yang nomor pertama sama anak nomor kedua. Mereka juga barong, juga mecut. Mau lihat koleksi barongnya? Ya, pemiliknya yang memperkenalkan. Ya, monggo. Lagi-lagi saya minta maaf loh, Kak Gena. Ini salah satu koleksinya. Ya. Ini yang joki anak saya yang kecil. Dia punyanya. Ya, punya Arsafin Luis ya, barung imut. Nih. Terus ini yang joki anak saya yang besar, nih. Terus ini barong Wismo namanya, ini juga. Ini lagi renovasi belum selesai, masih ada yang rusak-rusak ya, belum masih dibetulin ini. Terus ini Ganong. Buat bujang Ganong. Ini. Terus bantengan. Kita juga punya banteng ini. Ini juga koleksi dari Louis Crew. Ini juga bantengnya. Macam-macam bantengnya. Maklum tempatnya gak ada, jadi berantakan. Ini salah satu alat musiknya, kendang. Kita punya satu set kendang. Belakang dapur ya? Ya, dapur. Masak apa, Mak? Masak. Tang diomongi. Gosong ya, permisa. Oh. Biasa buat ngumpul-ngumpul kalau hari Sabtu sama Minggu. Rumahnya ada berapa kamar, Ma? Rumahnya ada 3 kamar, yang rumah utama. Ini tadi ada 1 kamar. Kecil tapi nyaman sekali di sini. Saya suka sekali, tapi nyaman. Sudah, kita sudah selesai. Pamit dulu pasti. Makasih ya, Mak ya. Iya, sama-sama. Ayo pamit. Monggo, terima kasih. Ya. Action. Action. Nang enggak iki? Apa enggak no? Iki gak ngilap. Enggak. Wis, tak delok e. Iki kok lali maneh. Heeh. Wis. Nyala. Cilik ane tau golek gatul dek kene enggak ya, Maya? Iya. Tapi di zaman sesek. Teman-teman ngerti gatul.